IPW telah memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada intensi untuk mendiskreditkan. Ya, yang kedua, kami memang tidak ada fakta terkait dengan aliran dana. Ya, itu hanya sebagai satu bentuk pernyataan yang dilontarkan. Kemudian telah kami klarifikasi. Itu saja. Ada lagi? Di dalam saat tertutup apakah menyebut nama? Di dalam tadi ada menyebut nama. Berapa, ya. Berapa ya, orang terlibat? Ada tiga orang yang bicara dengan saya. Dua orang yang menurut saya mempengaruhi, satu orang tidak. Ya. Yang mempengaruhi itu termasuk yang menghubungi di tanggal 12? Iya. Bisa inisial, Pak? Oh, itu enggak, mohon maaf, enggak bisa saya buka ya. Pak, pokoknya ada dua orang yang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR ya, itu menurut saya yang mempengaruhi, yang satu tuh dari kepolisian ya, yang satu tidak, yang satu anggota DPR hanya menanya latar belakang saja. Saya jelaskan mengapa IPW punya sikap untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dan nonaktifkan. Padahal waktu itu informasi kan masih gelap ya, dan dikuasai oleh narasi yang kuat, bahkan didukung oleh Mabes Polri bahwa Pak FS ini adalah dizolimi. Terjadi pelecehan, pengancaman, kemudian Brigadir Yosua adalah pelaku kejahatan. Nah, waktu itu saya menyatakan tidak, ya, ini harus diperiksa. Jadi suasananya seperti itu. Pak, apakah dua orang yang Anda sebut mencoba mempengaruhi Anda ini sudah mengkonfirmasi kembali? Sudah mengkonfirmasi? Tidak ada lagi. Pak, tiga orang itu apakah ada indikasi keterlibatan? Tidak. Menurut IPW? Tidak ada. Anggota polisi yang sempat ingin memberikan uang kepada Pak Sugeng? Enggak uang. Iya, maksudnya uang. Tawaran? Iya. Enggak ada. Mempengaruhi. Termasuk ke dalam polisi yang saat ini juga melanggar kode etik yang kuat? Tidak ada. Saya itu anggota itu bukan bagian daripada yang 97. Jadi Pak Sugeng membantah dana-dana Pak Sugeng? Bapak dengan yang nelpon Bapak itu gimana Pak Sugeng? Pernah kenal. Pak, kalau tidak ada indikasi keterlibatan menurut IPW apa sebenarnya tiga orang itu Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi berarti hanya keberpihakan saja. Iya, mungkin dia dapat juga suara bohong kan, dibohongin. Tidak ada aliran dana ya, Pak? Tidak ada. Oke ya. Ayo.